Ayo, welcome back with me, Doms di Double E yang paling benci. Iya, iya. Rapper jangan blow on otaknya si karbon lu ya, like. Si karbon, like. Otak lu si karbon, like. Segede Whipple, kepalanya botol. Iya, katanya ganas yang dicolek gitu. Ini ya, sepoi-sepoi ya. Tipis aja gitu, tipis-tipis gitu. Lemah ya. Kamu kayak kamu lemah suaranya. Gak kedengeran, Lek. Apa kemilian katanya ganas tempur, boy. Jadi baik dibalas tempur gitu. Kan pesannya kita yang jual gua beli ya. Lu mau di atas dari kamar sutra, lu mau di atas gua yang di bawah. Ya lu mau ngerti sekarang lihat-lihat. Apa namanya? Ukur-ukur diri sendiri dulu. Dana 10 menit. Jadi kayak dibabat, bukan dibabat lagi deh, perkosa ini mah. Lanjut ya, baru kan transposisi anjing, pemilihan apa ya, pemilihan kata-kata untuk ngerimanya tuh ganas men, transposisi kan. Anjing, statement yang ngeri, diksi individu yang tak sentuh kata, tak pernah sentuh kala. Dimasukinnya ke rhyme dong, kampret. Langsung, ganas ya. Lanjut nih. Oke, okay, gaskan. Signing out. Yeah. Distract. Ini permasalahan-permasalahan permasalahan belum selesai. Masih ada dia punya punya tapi kesendiri. Memang ya gimana tak jelas. Ya di sini ya DOB dari Samuel Tipa Wild dan Studio Pro saya juga sempat fokus dari awal juga dia punya mau kenal nggak udah dengan lagu-lagu kita enak fokus dia mau punya video keren musik juga keren sabi pokoknya intinya sih kita kembali lagi di tanah rasanya Distract. Jadi buat teman-teman semua di PC yang baik dan yang terhormat ya yang oke teman-teman semua, jadi itu aja sih video reaction dari saya. Intinya semoga permasalahan Distract ini akan selesai lah dong. Aduh, tapi kalau banyak netizen juga yang paling suka kepanjangan jadinya. Kita baca banyak komentar itu yang netizen banyak juga yang suka-suka kayak gini ya, tergantung dari yang mau laku. Kalau saya sih lebih ke buat baik, berkarya yang ya kalau bisa gitu sama-sama dan sama-sama banyak timur dan keren sih. Oke guys, sekian dari saya, sampai ketemu di video lain. Assalamualaikum, salam damai dan damai salam untuk semua. Oke, okay, mana kalian ya? Sesuatu yang berharga selama 5 menit 40 detik ini menghilangkan rasa dahaga dan kelaparan gue akan hal-hal yang fresh, lit, es woi dengan simbol laki atau laki sekarang apa yang harus dikomentari? My name is Winko, udah he got it right Upi, he got it right Sunja, he got it. Ayo, ayo, this is Alon Sabjo Karyan Nyepi Gang Squad right my promos, he got it right, you know what I mean. Tapi ada satu quotes yang di sini. Makin kesini susah cari yang bisa dipercaya, mana real friends kok kayak pada punah. Tapi yang suka mentalin soalnya udah, mana bingung kalau pada tahu, soalnya lo udah pada tahu. Tahun 13 ya, sih nanya, lo udah tahu lah lo semua. Ah, dia udah pada tahu, Metermos. Hah? Apa yang dikomentarin kalau kayak gini bikin lagu yang agak jelek kan apa banget sih dah yang apa gitu lah oke okay, lo enjoy nonton di channel Bang Upi listen to the song man. You won't regret it it's really good song ini champion banget lo berempat sih udah fix banget sih lo thank you banget udah nonton gue beli tapi boleh dewa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pada susah aja ya. Gak ada yang datang. Seneng ya.
dateng langsung ke video reaksi kita kali ini. Hanya orang dua sih. Yang lain kita pernah dengar namanya. Namanya gua pernah dengar, malah sering. Cuman wajahnya ini yang saya nggak tahu, orang si Asap, si Rio yang mana, si Toton yang mana, Geraldo yang mana. Kalau Toton yang tadi tuh, yang pertama, versi pertama. Oke, yang ini. Oke, gagus, kalau saya bilang gagus. Gagus itu di atas bagus. Ini bagus, di sini bagus. Gagus. Jadi ini kualitas ini gagus. Gagus, kasih biar sama dia. Kasih tiga piala pada dia. Tolong cetakkan piagam di sini. Siaplah. Di apa itu? Mufida. Oh, siap. Mufida masih buka? Suruh buka. Bilang cetak akan piagam kasih pada dia. Kasih. Gantung. Habis cuma gitu. Jadi ini lagu rima yang paling bagus dikasih di akhir lagu ya. Rima yang paling bagus dikasih ditaruh di akhir lagu biar orang itu soalnya bisa. Nanti saya kirim piagam ya dari rapper kampung. Oke, buat Jackson Seran, ngana WA Pak Gita ketika ngana sudah nonton video reaksi ini. Ngana segera WA sama kita dan kita minta ngana punya alamat rumah. Saya akan kirim piagam penghargaan dari channel rapper kampung untuk lagu yang sangat membahana cerita. Yo, what's happening? Gua tahu. Lo pasti menunggu banget ya. Gua react lagu yang ditunggu-tunggu, diss track yang ditunggu. Jadi lebih ke adu IQ kayak itu, kecerdasan dan wawasan, bukan hanya sekedar mengulang topik-topik yang aib lah kayak gitu ya. Tapi di sini siap. Man, Brian MC. Ini gua udah pakai jaket. Panas ya kan? Ini ditambah lagi dengan fanslam. Gua perlu buka jaket nih. Udah panas banget. Brian MC, lirik lu benar-benar bikin gua gerah, bro. On fire, hot. Buat gua yang ngerti artinya lasso ya kan, tapi gua nggak tahu apakah semua di sini paham arti lasso ya kan? Karena gue sempat tinggal di daerah Sulawesi dulu, jadi lasso ini menurut gue kotor kayak gitu kan, lo tau lah. Dan ini dibuat jadi wordplay oleh brand MC ya, Andre Lasso, Andre kayak gitu ya. Terus Andre, arti kedua adalah Andre Lasso. Jadi lagu yang kemarin itu adalah sebagai pertanda pertunjukan terakhir dari Andre. Kenapa? Karena Andre telah kalah gitu. Diklaim oleh brand MC di lagu ini bahwa Andre telah kalah semenjak lagu kemarin kayak gitu. Nah, wahara deng on fire-nya. Benar-benar sungguh hidangan ya, hidangan yang sangat memanjakan pikiran, telinga, dan juga jiwa. Luar biasa distrek dengan judul Lasso ini. Gua nggak tahu ya kan, apakah dia tetap dengan pendiriannya melakukan diss dengan alasan kenapa dia memulai di sini, ataukah dia akan
mengikuti, ya kan, mengikuti arah permainan yang ditawarkan oleh Brian MC. Kita lihat saja, who know, ya kan. Ae, maut, thank you banget udah nonton. Sup, Mpek Gaby, dan dalam sekepnya lu bisa voice, so sup, yo. So, hari ini gue pengen react lagi dari Bang Eko Show, Bang Eko. Panutan gue dari lama, gue suka banget sih masih Bang Eko ini. Kayak bareng kerja sama gue, robok-robok paling parah, anjir. Waduh, bro. Terus gue bilang sama Dino, eh yaudah, ayo kita nge-rap aja sih, gini. Yaudah, lagu siapa? Ini seminggu sebelum mulai ya, jamurnya. Lagu, lu tau Eko Show gak sih? Yang anak-anak dia cuman dulu, gua sama Dino, gua suka sama Eko Show sama ODMC, anak dia cuman dia juga dulu. Tapi gua paling suka ODMC waktu itu. Nah, terus yaudah kita pilih detektif narasi aja. Dulu gua sebenernya mau bertiga sama temen gua, Dino apa Segi. By the way, si Segi gak tau kenapa dia mundur diri, kayaknya dia malu deh, gua gak tau. Gua sama Dino nyanyi di situ, CT Pindaraci, anjir itu sih, memory buat. But anyway bro, gua kebanyakan dari tadi ngomongin tentang hidup gua. By the way, itu dia, kenapa gua sampai gua suka dulu sama anak-anak GCOD ya. Apalagi yang lagunya CT Pindaraci itu asik banget. Sampai gua nyanyi di Jambore, Echo Show. Sekarang dia keluarin lagu bareng sama si Lily Jean, keadilan ini lah. Gue gak ada kenapa Eko Show akhir-akhir ini, dari tahun kemarin gue pantau ya, dia tuh ngebawain lagu-lagu isu sosial, tentang sosialita lah, tentang negara lah, tentang apalah. Dia gede negara yang mengklaim negara dirinya adalah negara demokrasi, itu sebenernya ya lu bisa tahu lah. Kenapa kita nggak buat kayak negara, yaudah kita anut aja kerajaan kalau hal itu. Dia dari Eko Show, Bang Eko Show. Jujur, gue suka banget sama konsep lagunya, itu ngutarain tentang gimana negara Indonesia sesungguhnya ya. Tapi gue kayak gimana ya, gue jujur gue udah bilang sama lo kan dari awal, dari video-video gue sebelumnya kalau gue penggemar Bang Eko Show, gue fans banget sama Eko Show. Bahkan dari dia dulu juga pas main sama gue mulai, sekarang udah bayar sih. Yang anak-anak Gelco di dulu ODMC dan bla bla bla, gue suka banget mereka. Tapi juga gue masih dengerin juga lagu-lagu Eko Show yang lain. Alright. Tapi gue jujur untuk lagu ini, corolnya kebanyakan. Coba corolnya kebanyakan, liriknya udah stabil. Gue kira tuh 10 menit lu diajar kayak first lyric. Jadi gue kayak jujur, ini buat gue kalau lu mau gak suka sama gue atau lu gak sependapat sama gue, gak apa-apa. Tapi menurut gue, kalau chorus kebanyakan itu kayak ngebosenin, ya gak sih? Kayak poin yang dimasukin sebenarnya udah sabi kan? Kayak beberapa di verse tadi udah sabi. Tapi menurut gue kebanyakan aja chorus sama bridge. Jadi kayak ngulang-ngulang 10 menit kayak gitu. Menurut gue ya, harus ini lagu kayak 2 menit dibikin kayak lama. Gue gak tahu ini kayak disengaja gue ngeko atau enggak. Tapi menurut gue chorusnya banyak banget. Man, bro, keep it on it. Lagi nampis.